Android 11 adalah sistem operasi terbaru daripada Google yang mana buat masa ini versi stabil hanya boleh dilihat pada peranti Google Pixel dan juga Vivo V20. Tetapi beberapa pengeluar lain telah pun menguji Android 11 dalam bentuk beta dengan pelancar ataupun antara muka mereka tersendiri seperti Samsung dengan One UI 3.0, OnePlus dengan Oxygen OS 11 ataupun juga Oppo dengan ColorOS 11. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan dalam video hari ini saya akan tunjukkan anda ColorOS 11 iaitu sistem operasi terbaru pada Oppo yang dibina berasaskan Android 11 pada Oppo Find X 2. Bagi yang tertanya, kenapa ColorOS 11 sedangkan versi Android 10 sekarang masih lagi ColorOS 7? Ini kerana Oppo melangkau nombor 8, 9, 10 agar nama ColorOS 11 ini lebih selari dengan nama Android yang kita gini, iaitu Android 11. Baiklah, sebelum saya terus terokai apa fungsi dan ciri menarik dalam ColorOS 11 ini, mari kita lihat dari segi rekaan antara muka terlebih dahulu. Antara muka ColorOS 11 ni dilihat lebih kurang dengan ColorOS yang sedia ada, cuma ia lebih kemas dari segi rekaan, dari segi ikon dan yang paling penting adalah dari segi animasi yang mana anda akan rasa prestasinya lebih lancar kerana dalam ColorOS 11, Oppo telah mengurangkan penggunaan RAM dan telah menaikkan dari segi kadar bingkai, kadar respons yang mana kini adalah lebih lancar dan lebih pantas dan akan memberikan satu pengalaman penggunaan yang lebih berbeza. Baiklah, kemudian Oppo turut mengatakan yang ColorOS 11 ini lebih mendekati dengan Android asli ataupun stock Android. Tetapi bukan dari segi rekaan ataupun antarmuka, sebaliknya adalah lebih banyak aplikasi Google diperkenalkan pada ColorOS ini dan juga lebih banyak fungsi dan ciri stock Android Android 11 terus terbina pada ColorOS. Baiklah, yang pertama mari kita lihat dari segi dalam notifikasi yang mana kini mempunyai Nearby Share. Bagi yang tidak tahu, Nearby Share ini adalah satu fungsi perkongsian fail seakan AirDrop daripada Apple, cuma ini adalah untuk peranti dengan GMS sahaja. Tetapi ini akan membuatkan tanda tanya apa akan jadi dengan Oppo Share. Perkara ini adalah benda yang sama berlaku dengan sistem yang Samsung perkenalkan iaitu Quick Share mereka, yang mana peranti Siri Galaxy S20 dan Note 20 juga mempunyai Nearby Share yang mana adalah lebih efisien dan boleh digunakan pada hampir kesemua peranti Android dengan GMS tanpa sebarang masalah. Tetapi berbeza dengan ColorOS ini adalah dia tidak seperti Oxygen OS ataupun stock Android yang mana Nearby Share ini hanya terbina pada dalam notifikasi dan tetapannya tidak boleh diubah dalam tetapan sistem. Baiklah, mari kita lihat pula dalam tetapan yang mana jika anda lihat dalam susun atur tetapan ini masih lagi kelihatan ColorOS seperti biasa, tetapi pada bahagian baru ini terdapat personalization yang mana anda kini boleh buat customasi pelbagai perkara untuk anda kenakan ataupun sesuaikan ColorOS ini lebih dekat dengan diri anda. Yang pertama adalah tema yang mana seperti biasa anda boleh buat turun tema ataupun font daripada gedung aplikasi Oppo. Kemudian adalah wallpaper yang punya live wallpaper ataupun static wallpaper. Seterusnya adalah always on display yang mana pada hemat saya ini adalah yang paling menarik kerana corak always on display ini anda boleh lukis ataupun reka sendiri. Yang pertama anda boleh pilih warna, kemudian pilih jenis garisan ataupun jenis corak yang anda inginkan, contohnya garisan lembut ataupun garisan setakat asap ini anda boleh tambah saja ikut cara yang anda inginkan. Kemudian anda boleh tambah bentuk bintang ataupun setakat salji ini untuk tambahkan lagi coraknya agar kelihatan lebih ranggi, lebih cantik, lebih menawan. Anda juga boleh ubah-ubah warna untuk tambahkan lagi kesannya agar ia lebih memuaskan. Kemudian anda boleh tekan next dan anda boleh pilih jam sama ada digital ataupun analog. Kemudian anda boleh letak pilihan paparkan jam, paparkan tarikh, status bateri atau juga notifikasi dan anda terus tekan apply. Kini anda mempunyai always on display dengan rekaan tersendiri. Oppo juga telah menawarkan pelbagai jenis rekaan baru dan corak baru untuk anda yang rasa malas ingin buat rekaan sendiri. Tetapi ada banyak lagi pilihan yang anda boleh pilih dan terus gunakan. Rekaan ikon dan bentuk ikon juga kini boleh diubah. Bagi pengguna yang tidak suka dengan rekaan ColorOS, terus ada pilihan material untuk rekaan seakan stock Android. Seterusnya adalah app layout yang mana anda kini boleh membuat susun atur home screen anda sendiri. Kemudian adalah animasi pengimbas setiap jari yang kini mempunyai 8 pilihan seperti yang baru ni adalah animasi setiap asap.
Kemudian ada segi palet warna ataupun skema warna yang mana kini mempunyai pelbagai pilihan warna dan tema. Kemudian adalah font dan display yang mana anda boleh tambah font tersendiri. Kemudian adalah talam notifikasi yang anda boleh pilih bentuk rekaan ikon dalam talam notifikasi. Dan seterusnya adalah mengubah edge lighting yang mana anda boleh ubah rekaan lampu di sisi ini. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan anda mengenai kawalan satu tangan yang mana ini adalah satu trend terkini yang mana mula dilihat diperkenalkan oleh Samsung melalui One UI. Tapi iterasi Oppo ini adalah sedikit berbeza yang mana memfokuskan pada penggunaan satu tangan di home screen. Jika anda menggunakan satu tangan, anda hanya perlu tatal dari sisi terus ke atas dan semua aplikasi di home screen anda akan menjadi kecil dan mudah untuk dipilih menggunakan satu jari ataupun satu tangan sahaja. Mari kita lihat apa yang terdapat pula dalam display and brightness yang mana mode gelap pada ColorOS 11 ini kini mempunyai pilihan jadual ataupun anda boleh tetapkan mengikut waktu subuh ataupun waktu maghrib. Seterusnya adalah ia mempunyai fungsi seakan true tone display iaitu nature tone display yang kini adalah lebih efisien. Jika anda tidak tahu, kadar segar semula 120Hz pada peranti ini juga adalah jenis boleh suai ataupun adaptif yang mana akan menjimatkan bateri dan mengikut kesesuaian kandungan, ia akan paparkan kandungan tersebut. Jika sokong 120Hz, barulah bertukar kepada 120Hz. Kemudian adalah sound and vibration yang mana dalam sini ada benda yang masih tidak disertakan dalam versi ini kerana ColorOS 11 ini masih lagi beta. Yang pertama adalah lab ringtone yang mana anda boleh mencipta ataupun mereka sendiri nada dering anda tersendiri. Kemudian anda juga boleh menetapkan getaran apabila anda menerima nada dering mengikut rentak nada dering anda ataupun memilih beberapa nada dering telah disediakan. Ini adalah perkara yang agak menarik. Perkara yang saya tidak jumpa pada ColorOS 11 ini adalah nada dering bermelodi yang mana jika anda menerima notifikasi dalam grup WhatsApp misal kata ianya akan bunyi bising seperti ting 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 banyak kali, tetapi dengan ColorOS 11 ini ketika ia sudah stabil kelak bunyi notifikasi itu akan mempunyai melodi dan tidak akan menjengkelkan. Baiklah, seterusnya adalah bahagian security yang mana Oppo kini menggunakan security yang seakan stock Android iaitu yang versi yang terkini dan lebih pantas kemas kininya. Contohnya kalau S11 ini mempunyai security 5 Oktober 2020 yang mana adalah jauh ke depan. Yang mana kebanyakan fungsi ciri dan security dalam ini juga adalah daripada Android 11 sendiri. Kemudian jika anda buka tetapan lokasi seperti ini, anda akan lihat beberapa tetapan sistem dalam ini akan kelihatan seakan stock Android. Oppo juga masih mengekalkan beberapa fungsi mereka seperti smart driving yang boleh terus berhubung dengan Android Auto atau juga mode apabila menunggang motosikal. Baiklah, seterusnya pada convenience tool yang kini mempunyai kawalan tangkapan layar ataupun screenshot dengan kawalan geser 3 jari. Itu mungkin anda sudah biasa lihat yang mana 3 jari akan mengambil screenshot. Tapi benda yang baru dalam ini adalah contohnya apabila saya buka website Amans di sini, ini adalah artikel mengenai ColorOS 11 sendiri. Saya boleh menggunakan 3 jari, geser 3 jari tadi, tekan sehingga ia menyala dan tarik ke bawah ataupun tatal ke bawah untuk pilih iaitu tangkapan layar di kawasan tertentu. Kemudian ada fungsi translate iaitu penterjemahan daripada Google Translate sendiri. Menurut Oppo, mereka telah bekerjasama dengan Google untuk memastikan fungsi ini berjalan dengan lancar. Apa yang menarik lagi sekali adalah gambar tangkapan layar tersebut daripada bahasa Melayu telah berubah kepada bahasa Inggeris dan anda boleh terus tekan open in translate yang mana akan membuka aplikasi Google Translate untuk terus paparkan hasil penterjemahan tadi. Baiklah, mari kita lihat fungsi yang lain pula yang mana pada bahagian bateri kini mempunyai super power saving mode yang mana pada Oppo ini adalah satu mode yang lebih baik yang akan menjamin keselamatan bateri dan juga kesihatan bateri. Kini dengan ColorOS 11, jika anda mempunyai baki bateri pada tahap 5%, ia akan mempunyai masa standby sehingga 12 jam ataupun 90 minit per mesejan atau juga boleh bertahan selama 1 jam untuk panggilan telefon. Jika pada waktu malam pula apabila anda mengecas peranti ini, pengisian pantasnya akan diperlahankan bagi memastikan kesihatan bateri dan ketahanan bateri tahan lebih lama. Baiklah, seterusnya mengenai kemas kini perisian, adakah Oppo menawarkan kemas kini 3 tahun? Menurut Oppo, Oppo tidak menjanjikan apa-apa kemas kini sepanjang 3 tahun
seperti yang dilakukan oleh Poco ataupun Samsung, tapi apa yang mereka boleh katakan, peranti mercu mungkin akan menerima kemaskinian lebih pantas dan mempunyai jangka hayat yang lebih lama berbanding dengan peranti kelas pertengahan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Color OS 11 ini masih lagi dalam bentuk beta dan hanya akan diedarkan secara berperingkat mengikut model-model tertentu peranti Oppo, dan edaran kemaskinian ini akan diteruskan sehinggalah tahun depan. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.